pada waktu tengah hari. Jangan disangka ya tiada hantu di sebalik balik tabir yang kita lihat di sini. Berlakulah yang berlaku di dalam cerita ini, iaitu budak yang bernama Salman ya, Salman. Ini budak Pahang sebenarnya. Dia membawa motor dan tanpa tidak sengaja dia telah bertemu dengan seorang budak. Hai dek. Dek, nak pergi mana ni? Seorang je ni, senyum-senyum ni bahaya ni dek. Ada dua abang boleh. Boleh dek, boleh. Naik. Begitulah ya kisah je cerita-cerita hantu yang saya ceritakan tadi. Memang seram tapi memang kelakar. Saya tak tahulah cerita apa ni sebenarnya, tapi mereka ni memang tak betul sikit, si hantu dengan si bawa motor ni. Jadi apa-apa hal pun tubuh kentonion lah ya. Kita ciao dulu. Dah hari pun dah nak apa malam ya. Jadi sebelum hantu lain pula yang muncul, baik aku belah. Bye.